Jatuh tapi tidak ada suara gemeruh, tapi tidak tahu kan semua keluarga sini kan takut sama kuluk. Jadi ada suara-suara aja nggak berani keluar. Jadi semua pintu dikunci semua. Ternyata begitu yang punya rumah bude sudah jatuh di sini, sudah bergelimangan darah. Memang punya gangguan jiwa udah beberapa lama, sudah pulang dari rumah sakit jiwa, tapi selanjutnya dinyatakan sembuh. Karena ternyata kemarin itu kelihatan ada gangguan jiwanya, makanya mau diobatkan. Ada petugas di sini, ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, bisa mengobatkan tapi malah marah membawa senjata tajam.